Warga di Kabupaten Aceh Barat Daya memanfaatkan lokasi pasar murah yang dibuka oleh pemerintah setempat menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Pasar murah dibuka di 8 titik lokasi, sebagai salah satu langkah pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga pangan. Beberapa komoditas pangan yang disediakan, harganya lebih murah dengan di pasaran. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya Darmansyah berharap, dengan adanya pasar murah dapat meringankan beban warga dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dan juga sekaligus untuk menstabilkan harga barang. Jadi sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pasar murah ini untuk memenuhi kebutuhan menghadapi hari raya di depan.